Saudara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, resmi ditahan Polri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Putri ditahan di rutan Mabes Polri. Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyerahan tersangka ke Kejaksaan Agung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan penahanan diputuskan berdasarkan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara Putri dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sudah menerima keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian dengan tidak hormat Irjen Verdi Sambo. Kapolri menegaskan Sambo sudah bukan lagi polisi. Barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri.